Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Capri sekolahkan Ali Putih pula. Beras kita beli. Malu isteri Ali Putih dapat suami begini. Ya, apa cerita ni? Kata Capri, kita ni jantan katanya. Tak perlu bagi tahu, kita bayar semua. Ha, kenapa tu? Jom kita tengok apa cerita. Baru-baru ini agak kecoh mengenai dakwaan isteri arwah Abang Boce Hidayah yang mengatakan rumah suaminya seperti tidak terjaga. Ini kerana ketika dia melawat rumah tersebut, dia melihat semak samun seolah-olah seperti rumah ditinggalkan. Tidak lama kemudian, Ali Putih menafikan dakwaan Hidayah dan menegaskan dia menjaga sebaik mungkin dengan memotong rumput pada setiap bulan. Tambahnya lagi, Hidayah tidak pernah tanya mengenai bil api ke bil air sepanjang 3 tahun dia jagakan rumah ini. Kata Ali, rumput di situ kami potong tiap-tiap bulan. Ada dia tanya bil api ke bil air sepanjang 3 tahun kita jagakan rumah ni? Ha, kata Ali Putih dalam video. Dan gara-gara Ali telah menyebut mengenai hal bayaran bil-bil tersebut, Capris telah tampil memberi teguran. Dan dalam muat naik terbaru di Instagram Capris, dia berharap dipermudahkan urusan Hidayah dan anaknya yang kehilangan orang tersayang. Kata Capris ya, dalam dia punya posting, pertama kali saya nak cakap kita ni jantan, tak perlulah nak bagi tahu kita bayar bil air, bil elektrik ke semua ni, dan orang tak perlu tahu kita bayar semua tu. Saya faham kadang-kadang kita nak bagi tahu pada semua orang yang kita ni mangsa, dicaci, dimaki, nak bagi tahu kita lah mangsa. Tapi sebenarnya bagi saya, ini pendapat peribadi, mangsa paling besar adalah seorang balu hilang dia punya suami, seorang anak hilang dia punya ayah. Permudahkanlah urusan mereka semua ni. InsyaAllah semuanya akan selamat. Kau buatlah kunci spare 20 keping. Kalau bagilah kepada peguam, bau dan anaknya, terpulanglah kalau mereka nak datang hari Isnin ke, Rabu ke, Ahad ke. Akhirnya ia sebuah keluarga juga. Permudahkanlah urusan mereka, kata Capris dalam Instagramnya. Dan pada Jumaat lalu, Hidayah meluahkan rasa kecewa apabila kehadiran dirinya bersama keluarga dan peguam ke rumah arwah di Gombak, Selangor tidak disambut baik. Cerita Hidayah, dia tersidai di luar kerana tidak ada sesiapa pun yang membuka pintu rumah. Betul juga cakap Capris tu kan. Kalau bila semua tak payahlah nak bagi tahu orang kita bayar, walaupun beras kita yang beli. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.